Selamat datang di Mobile Lo. Kali ini kita akan belajar Laravel. Kita akan belajar menginstal Laravel terlebih dahulu. Untuk part pertama ini, di sini kita bisa kunjungi halaman resmi Laravel di laravel.com. Ada dokumentasi dan halaman ini sebenarnya sudah cukup lengkap untuk kita belajar cara menggunakan Laravel, ada instalasi, bagaimana setupnya, basic routingnya, controller view dan sebagainya. Karena ini MPC, model view controller, jadi semuanya di sini lengkap cara tutorialnya seperti itu. Semuanya ada ini untuk belajar. Kita akan mulai bagaimana cara menginstal Laravel. Ada dua software baru yang harus kita install terlebih dahulu sebelum kita menggunakan Laravel. Itu kita harus menginstal Node.js dan Git sebagai alat bantu untuk instalasinya. Oke, download Git dan Node.js terlebih dahulu. Setelah itu buka Git-nya, Git Bus. Kita buka Git Bus. Di sini di situs resmi Laravel ada cara menginstalnya. Laravel, saya biasanya lebih suka cara via komposer. Via komposer itu menggunakan Git Bus yang tadi. Jadi misalnya Git Bus, kita masuk dulu di halaman XAMPP. Folder XAMPP, htdocs. htdocs. Kalian yang menggunakan XAMPP. Kemudian kita klik Composer Web Project Editor Tulis Laravel Slash Laravel. Kemudian nama yang di belakang ini adalah nama foldernya nanti. Misalnya My Site, nama foldernya folder my site, kemudian enter. Nah, proses selanjutnya dari Git Bus ini, dia akan mendownload semua file-file Laravel dari repository Laravel itu. Saya pause dulu sampai semuanya terdownload. Setelah sudah terinstal seperti ini, successful seperti ini, maka kita sudah mendapatkan file-file yang dibutuhkan dari Laravel. Kita bisa mengecek di folder XAMPP. Saya pakai shortcut saja, Windows Run, Windows R, kemudian C 2 dan kembali itu. Kemudian ini namanya my site. Oke, ini foldernya. Dan tadi kita coba cek di browser localhost. Ini namanya my site. Nah, kalau kita lihat ini bukan error, tapi memang struktur dari Laravel itu sendiri seperti ini. Untuk menuju ke halaman utamanya sebenarnya ada di folder public. Jadi kita coba klik folder publicnya. Nah, kita sudah berhasil menginstal Laravel. Demikian tutorial menginstal Laravel kali ini. Lihat video yang lainnya di Mobile Lo.